Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم نَمَا لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما محمدين الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتيم ويستسقى الحمام بوادي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفسي بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر. ربي اتمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله، sahabat-sahabat yang diridhai Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sangat-sangat dirindui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah taala. Kita bertemu lagi hari ini. Kita berjumpa lagi, dapat bersua wajah melalui alam nyata dan juga alam maya. Alhamdulillah. Syukur pada Allah atas nikmat yang tak pernah putus Allah anugerahkan, Allah pinjamkan kepada kita. Atas nama pinjaman, kita gunalah benda yang kita pinjam ni dengan sebaik-baiknya. Semua yang ada pada kita, semua benda pinjam. Kita kadang-kadang malu bila kita pakai kasut, kita pinjam kasut kawan. Kita jaga baik-baik. Sebab apa? Jangan buat main-mainnya, jangan buat tak tahuan. Kasut tu pinjam tu orang punya. Begitu juga dengan apa yang ada pada diri kita hari ini, semua pinjam. Allah, Allah punya. Jadi, atas nama pinjaman, gunakanlah benda yang kita pinjam ini dengan sebaik mungkin. Kerana sampai pada detik dan waktunya, Tuhan dia akan ambil balik. Bila dia ambil balik, dia nanti tanya. Dia guna buat apa? Digunakan arah mana? Di manfaatkan ataupun di sia-siakan, itu yang akan dipersoalkan. Maka jikalaulah kita tak mempergunakan pinjaman Allah ini dengan sebaik mungkin, ada perhitungan di sana nanti. Inilah mata kita, telinga, mulut, seluruh panca indera yang ada pada kita adalah pinjaman daripada Allah. Hari ini kita bawa semua pinjaman itu untuk sama-sama duduk di dalam majlis zikrullah atau majlis yang kita namakan majlis Raudhatul Jannah. Satu taman di antara taman-taman syurga yang mana ianya akan menjadi saksi di akhirat nanti bahawa kita sentiasa bawa pinjaman Allah ini ke dalam tempat-tempat amal kebajikan, insya-Allah. Semoga ianya menjadi satu asbab amalan soleh untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akan pertama-tama sekali dijawab di alam barzah nanti. Adalah anggota-anggota inilah yang nak jawab nah, di mana malaikatmu akan datang daripada hujung kepala, daripada kiri, daripada kanan, dan anggota-anggota ini akan berkata-kata kepada malaikat maut, jangan kesentap rohnya daripada arah kepalanya. Kerana sesungguhnya ia sentiasa bertudung, litup dan sujud kepada Allah Ta'ala. Jangan kau sentap rohnya daripada arah mulutnya. Kerana mulutnya tak berhenti berzikir memuji Allah dan berselawat ke atas baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kau sentap rohnya daripada tangan kanannya. Kerana kanannya itu sentiasa memberi. Ada saja dia akan bagi alasan kepada malaikatmu yang akan menyentap nyawa kita. Sebaliknya, sentaplah nyawanya, regutlah nyawanya dengan sehalus-halus dan selembut-lembutnya agar dia kembali kepada Tuhannya dalam keadaan tenang. Inilah yang kita idam-idamkan. Sebab tu kita tak pernah
berhenti, tak pernah jemu untuk melakukan kebaikan agar dipandang oleh Allah Ta'ala. Baik. InsyaAllah hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-19. Hadis yang bertajuk Allah tempat memohon dan yang menentukan sesuatu. Hadis ni hadis yang berkisarkan tentang kehidupan kita dan ujian kepada kita. Muka surat 38. Muka surat 38. Hadis ke-19. Tajuknya Allah tempat memohon dan yang menentukan sesuatu. Kita memang maklum nah. Baik, kita baca dulu nah. Meraikan matan arba'in. Meraikan hadis 40 ni kita baca. Sama-sama nah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin kalimatin ihfazillah yahfazuka yahfazuka ihfazillah tajidhu tujahaka idha sa'alta fas'alillah fa'idha sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'atu ala an yanfa'uka bishay'in lam yanfa'uka illa bishay'in qad katabahu Allah laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bishay'in lam yadurruka illa bishay'in qad katabahu Allah alayka rufi'atil aqlam wa jaffatis shaf rawahu at-Tirmidhi wa qala haditha hasanun sahihun wa fi riwayatin ghairi at-Tirmidhi ihfazillah tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fi rakhai ya'rifuka fi shaddati wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا صدق الله ورسوله benarlah apa yang Rasulullah kata. Baik, satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang telah meredha oleh Allah Ta'ala daripada kedua-duanya. Dia berkata apa? Okey. Saya nak cerita sikit Abdullah bin Abbas. Saya suka cerita pasal perawi sebab saya nak kita kenal siapa dia. Nah, do'an-an-an tak tahu an siapa. Nah? Sebab bukan calang-calang orang boleh cerita hadis ni. Nah? Bukan calang-calang orang boleh buat hadis. Kalau lagu kita memang ke laut hadis kita. Tak sahih langsung. Nah, okey, siapa dia? Abi Abbas ni iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Ibnu Abbas ni adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini dia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Abbas bin Abdul Muttalib adalah bapa saudara Nabi, abang kepada Abdullah bin Abdul
Muttalib. Nah, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib adalah bapa saudara Nabi. Sementara ni anak Sayyidina Abbas radhiyallahu an, iaitu Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini dia sepupu Nabi. Kemudian mak dia punya kakak. Ha, kakak mak dia kahwin dengan Nabi Maimunah. Ha, mak nakan belah mak dia. Kahwin pula dengan Nabi yang nama Maimunah. Ikatan dia dengan Rasulullah kuat. Dia sepupu. Lepas tu mak nakan dia kahwin dengan Nabi. Dia boleh panggil mak nakan dia kat Nabi tu. Ha? Ha. Jadi dia kuat hubungan dia. Dan dia di antara sahabat kecil baginda sallallahu alaihi wasallam. Semasa Nabi sampai di Madinah, dia baru umur 5 tahun. Nah, dan semasa Nabi wafat, dia berumur 15 tahun. Kecil lagi lah. Dan dia di antara sahabat kecil Nabi yang selalu bermain dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana ayah dia nanti dukung pergi kat Nabi, tolong doakan untuk dia. Nabi nanti panggil dia, "Mas, mas sini mas." Nabi akan pegang kepala dia. Nah, Allahumma Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Ini doa yang Rasulullah letakkan di atas ubun-ubun Abdullah bin Abbas. Dan kemudian dia di antara kanak-kanak yang Nabi pernah minum syai satu cawan. Ha. Sebab apa? Bila dia Nabi nak minum air, dia nanti selalu dia tukar ambil air. Budak-budak dia pisah ambil air, dia nanti main ambil. Bila dia ambil, dia mengadap dengan Rasulullah. Dia bagi Rasulullah minum, dia tunggu di tepi. Dia kata tinggal sikit dekat dia. Ha? Tinggal sikit. Dia nak minum bekas minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia nak ambil keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi akan bagi dia minum. Dia nanti pusing cawan tu tak mana mulut Rasulullah. Dia nak lekat dengan mulut Rasulullah. Dia nak ambil sisa-sisa air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu dia di antara sahabat kecil yang jatuh doa Nabi. Allahumma faqqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah kefaqihan kepadanya. Orang yang paling faham dalam beragama, wa alimhu bi ta'wil, dan berikanlah ilmu kepadanya untuk pandai mentakwil, mentafsirkan al-Quran. Sebab tu dia di antara sahabat yang tafsir paling-paling hebat. Nah. Okey, dalam surah Duha, kita tak sampai lagi tafsir surah Duha. Surah Duha cerita tentang kuda perang. Maaf. Maaf saya tersilap cakap Allah sallallahu alaihi wasallam. Surah Adiyat, nah surah Adiyat wal Adiyat dhabha. Nah, cerita tentang kuda perang yang lari termengah-mengah pada waktu subuh. Dialah yang bubuh makna. Lepas tu bila depa tanya dia, "Pasal apa bubuh tentang kuda perang?" Wal hal, waktu tu kuda perang ada dua ekor aja. Nah, bila milik Abdul Rahman bin Auf. Masa tu kita tak dapat lagi. Sedangkan surah Adiyat turun ni Islam masih miskin. Lepas tu, pasal apa Abdullah bin Abbas bubuh demi kuda perang yang berlari termengah-mengah pada waktu subuh? Sepatutnya dia kena bubuh demi tentera lah yang berlari. Kata siapa? Kata Umar Al-Khattab. Berlaku perselisihan pendapat di antara Umar Al-Khattab dengan Abdullah bin Abbas. Kemudian, kata Abdullah bin Abbas bahawa sesungguhnya Adiyat ini ditujukan kepada kuda yang berlari termengah-mengah sebab Rasulullah cerita dekat aku. Jadi bila kata Rasulullah cerita dekat aku, sahabat-sahabat lain semua terdiam, patah hujah sebab dia di antara sahabat kecil yang sentiasa duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bebas masuk dalam rumah Nabi sebab Maimunah tu mak makan dia. Nah, dia bebas masuk keluar dalam rumah Nabi. Jadi dia pergunalah pendapat dia. Macam ilaja anasrullahi wal fath. Nah,
apabila telah datang hari kemenangan. Mereka kata ni hari kemenangan ni hari apa ni? Nah, mereka tanya kepada Sayyidina Ali, hari kemenangan ni hari apa? Hari Islam digemilangkan. Bila aku tanya Abdullah bin Abbas, dia kata hari kemenangan ni adalah hari Fathu Mekah. Hari Mekah dibuka, orang Islam masuk seramai 10,000 orang. Tengok penafsiran dia. Pasal apa? Rasulullah dah berdoa untuk dia. Wa alimhu bita'wil. Kita ambil doa tu hari ni buat tahniq. Nah, kalau tahniq anak-anak yang baru lahir, masukkan jari telunjuk kita. Nah, dengan madu yang secalit atau mungkin kurma ajwa atau mungkin dicampur dengan air zam-zam. Masukkan, nak ajak, tak payah panggil saya pun tak apa. Nah, sahabat-sahabat yang di depan saya ni semua solehah. Nah, masukkan jari telunjuk. Jangan jari hantu, okey? Sebab telunjuk ini dari dari hati. Telunjuk ini terus dari hati. Kalih. Bila masuk jangan tojol kau tu. Pastikanlah kuku pendek nak kesian luka lagi-lagi dia. Kalih. Bagi perut ibu jari ni naik ke langit-langit. Tekan di langit. Jangan tekan kuat-kuat temboi. Ha? Nak apa? Menguatkan rahang dia. Bacalah doa ni. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu bi ta'wil. Kalau dia kanak-kanak perempuan, Allahumma faqqihha fi din wa 'allimha bi ta'wil. Allah, berikanlah dia faham, alim dalam agama dan juga berikanlah kepada dia ilmu untuk mentakwil Al-Quran. Sebab doa ini yang menimpa Sayyidina Abdullah bin Abbas sehingga menyebabkan Sayyidina Abdullah bin Abbas ini di antara sahabat yang paling kaya ilmu. Dia punya kutubkhanah dia. Kutubkhanah ni perpustakaan. Perpustakaan dia ada di Taif bersebelahan dengan Masjid Abdullah bin Abbas. Ikutlah, kadang-kadang kita dapat masuk, kadang kita tak dapat masuk. Nah, kami dapat masuk. Dalam satu kutubkhanah ni, luah ni, kitab-kitab tu semua dia buat. Semua daripada ilmu dia. Termasuklah yang dipahat di batu. Nah, yang daripada dulu tak ada retah. Nah, dipahat di batu. Nah, itu di antara ilmu yang terbesar kepada Abdullah bin Abbas. Inilah periwayat hadis yang bakal kita baca nanti insya-Allah. Apa katanya? Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauman, satu hari dia kata. Satu hari aku ni dia kata naik kenderaan, menumpang kenderaan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia membonceng. Atau kita dalam bahasa Pulau Pinang kata Nabi carry dia. Nabi carry dia naik kuda. Dia membonceng di belakang Nabi SAW. Lantas Nabi kata panggil apa? Ya Ghulam. Ghulam ni budak. Wahai budak. Kalau dalam ni, dia tak makna yang lebih indah. Bahasa dia, wahai anak muda. Ghulam ni budak-budak lah. Wahai budak, sesungguhnya kata baginda SAW, aku hendak ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Aku ni nak cerita dekat hang, kata Rasulullah, beberapa kalimat. Maksud dia beberapa perkara. Kalimat ini beberapa perkara untuk kamu jadikan satu azimah dalam kehidupanmu. Dan Abdullah bin Abbas mengambil azimat-azimat, kalimat-kalimat yang telah pun diwasiatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk ditinggalkan kepada kita. Dan alhamdulillah kita di antara yang Allah pilih untuk sama-sama belajar hari ini. Jika tidak, kita tak baca juga kan? Mainlah hadis. Jangan kata 40. 3 pun aku tak baca. Tapi bila kita nak belajar, kita ada kitab, maka kita tertarik untuk mengetahui apa yang Nabi nak cerita dekat budak yang duduk kiri di belakang ni. Keadaan ini diceritakan di dalam beberapa riwayat. Bila Nabi kata, aku nak ajar dekat anak satu benda ni.
dia peluk Nabi lagi rapat ke belakang. Sebab apa? Dia takut bila keadaan dia yang bergoyang-goyang lebih di atas kenderaan itu menyebabkan dia lupa. Walhal, doa Nabi dah jatuh dekat dia. Sekali Nabi kata, terus ingat. Sampai dia mati. Ha? Terus dia ingat. Apa yang Nabi katakan pada dia? Pada kalimat yang pertama, ihfadillah yahfaduka. Ha? Ihfadillah yahfaduka. Itu kalimat pertama. Boleh buat urungan atau penanda. Kan Nabi kata kalimatin. Beberapa kalimat. Maksud dia, beberapa ayat. Beberapa wasiat aku nak ajak dekat hang ni. Ni yang pertama, buat kurungan. Nah, bagi senang kita faham. Bila saat lagi ikut balik nak ambil ngajak di rumah kau. Ihfazillah yahfazuka. Dengan maksudnya, jagalah Allah. Eh? Jagalah Allah, nescaya Allah akan menjagamu. Kalau mengikut hukum nahu, kalau ayat dimulai dengan ihfaz. Ihfaz ini fi'il amar, dia kena ada jawab amar. Ihfaz. Ha? Dia kena ada fi'il mudhari' di belakang dia. Jagalah Allah, nescaya Allah jaga kamu. Baik, kalaulah kita baca bersendirian, kita tertanya-tanya, apakah Allah ini perlukan penjagaan? Kan? Kita pun Allah jaga. Kenapa dalam kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia nak suruh kita jaga Allah? Ha? Apakah yang dimaksudkan ihfazillah? Jagalah Allah. Yani jaga hukum Allah. Tulis sih. Tulis. Saya suruh tulis. Saya kata ini dhabit. Ha? Dhabit guru yang akan menjadi guru kita waktu kita baca kitab ni seorang-seorang. Ha? Jagalah hukum Allah. Apa hukum Allah? Segala jenis yang Allah Ta'ala suruh itu adalah hukumnya. Dan segala jenis apa yang Allah Ta'ala larang, itu hukumnya. Jadi jagalah segala kefarduan, jagalah segala larangannya. Jaga, ini maksud dia. Maksud Rasulullah itu hampa jagalah, bukan jaga Allah. Nak kena jaga dia tidur ke, nak kena jaga dia berjalan, bukan itu maksudnya. Jagalah apa yang Allah Ta'ala suruh. Jagalah undang-undang Allah dan tinggallah apa yang Allah Ta'ala larang. Itulah yang dimaksudkan dengan ihfazillah. Jagalah Allah. Jikalau kamu jaga Allah, sama ada dalam susah, dalam senang, dalam payah, dalam bahagia, dalam derita, dalam keadaan apa sekalipun, kita jaga Allah. Baik, kita nak tengok contoh jaga Allah. Kita jaga solat lima waktu tu. Itu jaga Allah tak? Jaga. Jaga hukum. Jaga hukum Allah. Sebab dia wajib. No? Kita tengah tidur, tengah sedap tidur. Dengar orang azan terbangkit terus. Walaupun nak tidur lagi. Mata nak tidur lagi, minda rasa sakit, bangkit terkejut, duduk tapi nak kena bangkit juga. Kaki sakit, tak boleh berjalan terus. Ada yang sakit tumit, ada sakit lutut, ada sakit paha. Nah, ada yang melilau, melelong-lelong tapi nak kena bangkit. Atas satu nama panggilan yang maha agung, aku kena tunaikan. Jaga Allah dalam susah tu. Nah, ada yang tak boleh jalan, mengesot ke bilik ayah. Bersihkan diri. Nah, susah hati kita ni. Kalau kita sakit, kita susah hati. Tak boleh nak pergi basuh kencing merah sendiri. Nak sembahyang. Siapa nak wudukkan aku? Siapa nak salin pampers aku? Kita dah fikir macam tu. Sebab apa? Sebab kita nak jaga Allah. Bila nak mengadap dengan Allah, kita nak dalam keadaan kita suci dan bersih. Dalam keadaan sempurna. Rukun dan syarat. Itu kita jaga Allah. Susah payah kita pergi. Nah, kemudian dalam musafir yang panjang, Allah Ta'ala bagi hadiah kat kita. Boleh qasa dan jamak solat. Walaupun qasa dan jamak solat, dia bagi dua saja. Ada juga yang minta, awak dia tak bagi lima. Jamak daripada subuh sampai insya. Senang kan boleh jalan. Hari suntuk dia orang ni.
Kita tak pernah mengut, bahkan sentiasa suka, sentiasa redha. Menti sana, ni asal orang masuk ni, hang tak jamak, kata dia, dah tak jamak, aku nak buat tamam. Dia menyusahkan. Jangan kata macam tu. Dia sedang menjaga, menjaga Allah. Kita menghormati dia. Dan begitu juga kita, dalam susah payah nak, kadang-kadang tanya bilik ayak jauh, pi bilik ayak, ayak tak ada. Susah hati melengung tengok. Orang kata tu, mineral ada jual tapi mahal. Sebotol RM5, tak apa. RM5 pun tak apa. Jadi aku boleh beruduk, aku boleh bersuci. Sebab aku nak jaga, nak jaga Allah. Dalam susah, dalam senang. Jangan payah-payah tak ada semayang lah. Balik pergi kabar lah. Kalau sempat balik. Yang ni geng tak apa-apa nak pandai jaga Allah. Payah dengan saya ni rasa tak seronok lah. Hingga tak seronok selalu. Hak berjalan. Ha 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 ha. Hak shopping sampai genting jari-jari. Hang seronok. Bila main nak semayang, hang dandan tak seronok. Hang bagi alasan seluar dalam hang lah. Ha? Macam-macam hang bagi alasan. Walhal, telekong bawa bukan main lah yang paling segak. Renda ha, terbaik semeter. Lah-lah tak buka, pakai sekali ya subuh tadi. Mezo dengan asap, tak apalah balik qadha. Pasal apa? Pasal payah. Jaga Allah, tak kira senang ataupun ataupun susah. Ha? Kemudian nak tengok kita ni jaga ke tidak Allah. Kita berlapar, berpuasa. Tak makan sampai kering ayat liuk. Telan pun tak ada apa dah. Bercakap pun dia keluar. Angin saja keluar. Suaranya dah hilang. Sebab kering. Awak tak pergi minum, bukan ada siapa tengok. Kan? Ambil buka peti air. Gedegak, gedegak, gedegak bila tu. Lap mulut. Buat. Tapi, kita tak buat sebab kita jaga. Kita jaga Allah. Kita jaga hukum Allah. Kita takut pada Allah. Walaupun susah. Sampai aku tengok nak mati tak diangkat kaki tangan. Kita buka lah puasa. Dalam syariat Allah, kalau sakit yang mudarat boleh buka puasa. Buka lah sampai tak boleh nak angkat kaki tangan. Ha, baru dia buka. Dah? Itu orang jaga Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita dalam proses. No? Kita dalam proses. Walaupun kadang-kadang mulut jahat ni dia berbunyi juga. Nah? Dia mengunguk juga. Ha. Tetapi keadaannya, insyaAllah, kita tak redha di atas syariat Allah. Apa yang Allah Ta'ala larang, dia tak buat. Okay? Kita duduk dalam rumah, kita buka aurat lah, kita buka tudung. Nah? Kita buka tudung, kita dalam rumah kita. Mai orang ke rumah. Kita kelam-kabut cari tudung ni nak pakai. Sebab kita nak jaga syariat Allah. Tapi ada yang punya pasal, ya? Kan? Aku duduk dalam rumah aku tak pakai tudung. Siapa suruh ambil rumah aku? Nampaklah aku tak pakai tudung. Nah? Walhal dia tu ajnabi. Ajnabi ni orang asing yang wajib kita. Yang wajib kita tutup. Dia tak ada rasa bersalah. Ini dia tak jaga. Sebab apa? Bukan aku bicara dia, dia nak cari aku. Jadi, yang menjaga hukum Allah, dia tetap akan. Dia akan lari. Lari berceridau. Cari tudung. Nah, dengan sebab apa? Sebab dia takut apabila aurat dia dipandang oleh lelaki yang ajnabi, lelaki asing, lelaki yang bukan mahram dia, dia akan diazab, dia akan disiksa. Jadi dia jaga hukum, hukum Allah. Ini adalah kefarduan. Tu nak tengok kita ni jaga ke tidak? Jaga ke tidak? Nescaya kata Rasulullah, yahfazukum. Allah Ta'ala akan pelihara kamu. Dalam kamu senang ataupun kamu susah, Allah Ta'ala akan sentiasa memelihara kamu. Andai kamu menjaga segala hukum-hukum dan syariat Allah. Kemudian kalimat kedua. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah. Dijagalah Allah. Nescaya engkau akan mendapati Allahnya. Allah akan berada tujahaka di hadapanmu. Kalimat kedua, tanda tulis nombor dua. Kalimat kedua, pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam, katanya hang jagalah Allah. Nah, jagalah Allah.
Niscaya engkau akan mendapati dia yang berada di hadapanmu. Maksudnya macam mana? Dia akan sentiasa menolongmu. Nah, sentiasa menolongmu dalam keadaan kita susah. Hadir pertolongan daripada Allah. Dengan sebab apa? Kita sentiasa menjaga segala hukum dan juga syariat, suruhan dan juga larangan. Kita sentiasa jaga. Bolehkah buat macam ni? Ni tak apa kalau macam ni? Ni tak salahkah macam ni? Kita selalu bertanya sebab kita nak jaga. Ya? Agar apabila setiap kali kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala sentiasa berada, nah, dan memberi bantuan kepada kita. Okey, itu kalimat yang kedua. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Nah, itu adalah kalimat yang ketiga. Iaitu yang bermaksud apabila engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Apabila engkau meminta tolong, maka mintalah pertolongan dengan Allah. Nah, kalau tengok dia tulis nota di situ, ada nota nombor 2, tengok di bawah. Mohonlah kepada Allah, maksudnya memohon pertolongan seperti meminta supaya sihat, senang, jauh dari segala bersama dan sebagainya. Hendaklah terus memohon kepada Allah. Itu nota kaki yang dia buat nombor 2 kecil tepi kepada kalimah Allah itu. Nah, baik, dia kata kalau kamu minta tolong, minta tolonglah dekat Allah saja. Nah, minta tolong, jangan minta tolong dekat selain daripada Allah. Tetapi boleh kalau kita nak minta tolong kepada orang yang dekat dengan Allah. Itu yang kita dah pergi ambil ru'yah dekat mana-mana ustaz tu. Sebab apa? Sebab kita tahu dia dekat dengan Allah. Mungkin lapas-lapas ayat-ayat daripada lidah dia itu makbul. Kita bukan tak boleh baca ayat kursi, boleh kan? Semua pandai, lagi sedap berlagu, lagi cantik makhraj, lagi indah tajwidnya. Tapi tak makbul, dia pergi bagi kat ustaz tu baca hatu jugalah. Balik-balik mai sembuh. Kerana dia dekat dengan Allah. Jikalau kita minta terus kepada Allah, kita ikhtiar. Ikhtiar kita cari yang dekat dengan Allah. Habis kita pergi doktor dekat dengan Allah, dia tak Islam pun, itu ikhtiar. Ha? Itu ikhtiar kita. Kita pegang ubat ni, kita makan. Baik macam mana orang kata ubat ni ubat paling mahal. Sebiji 5,000. Terbaik di dunia. Tapi kalau bukan dengan izin Allah, sembuh dah? Tak sembuh. Gantung hati kita dengan Allah. Ya Allah, asbab ubat ni. Sembuhkanlah aku. Sembuh dia. Ha? Kita tengok Imam Ahmad Ibn Hanbal. Okay, siapa dia Imam Ahmad Ibn Hanbal ni? Imam Hanbali. Ha? Imam Hanbali. Anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Semasa dia pergi ziarah Imam Syafi'i demam, dia menangis minta pada Allah. Demam Imam Syafi'i itu dia kata bagilah dekat dia. Nah, dia punya sayang kat tok guru dia. Bagilah dekat dia. Imam Ahmad Ibn Hanbal ni dia dah tua. Nah, dia di antara imam yang menolak jawatan sebagai penasihat diraja. Tak mau masuk istana. Tak mau kerja dalam istana. Ish, kalau kita orang aja kerja di istana no. Seronok apa no. Duduk dalam istana. Orang nak bagi rumah. Dalam tu Elon masuk. Ajak anak-anak raja dia. Siapa tak mau. Ha? Tengok tu guru saya ada seorang. Dia kerja mengajar anak-anak raja. Dia kata aku pergi nak mengajar. Dia kata hari ni tak ada kelas. Dia pun pula abang hari ni tak ada kelas, kami nak pergi minggok. Peluk dalam poket masa tu lah zaman. Lebih kurang 30 tahun yang lalu lah. Nah, ha? Pula main seratus bagi nak ambil upah hari ni. Dia kata, aku tengoklah dia tu. Dulu kan seratus tak kira lah kalau 30 tahun yang lalu besar lah. Ha? Dia kata, pergi baliklah tak apa hari ni nak ambil upah bagi, kerja tak buat. Hang beli aku juga lah.
Dia cakap aku hang dia lah. Lepas tu bila, bila hari ada kelas, bukan ajak apa, ajak semayang saja. Nah, suruh duduk antara dua sujud, tak larang nak kepak jari dah. Dia kata, bengong anak raja ni. Aku berhenti terus saja. Tak boleh duduk. Gaji berlambak-lambak. Tapi, ilmu yang kita nak bagi dekat dia tu, dia tak mahu nak ikut, dia kira nak pergi keling. Raja tak kata, tak apa, tak apa. Tak apa ustaz, nak ambil duit. Nak ambil duit. Ingat dia boleh palang mulut aku dengan duit kot. Kata aku keluar terus. Baik apa, tak duduk dalam istana pun tak apa. Balik main duduk penduduk buruk aku lagi sempoi dia kata. Boleh jumpa muka apa boleh aku maki hari-hari. Ha? Dia memang di antara tok guru yang paling cengeng. Jumpa-jumpa satu kalam. Al-Abi Abi Al-Ras. Contoh kata ayat tu. Hak Arab Ustaz yang ni bunyi apa? Kita di sini ni kasar macam mana? Nak kencing dalam kain ni. Dia suara Arab tu kan. Hampa mengaji kui. Bodoh. Ha, dia kata aku ni sebenarnya. Geram pasal tak boleh makin nak raja aku nak mengaji hampa lah. Alah ni kalau dapat tok guru lagi tu habis. Tinggal pondok saja. Tok guru dia makin nak murid. Sabar no, sabar menunggu. Sebab apa? Nak nak ilmu tu kan. Okey, kembali kepada Ahmad Ibn Hanbal. Ahmad Ibn Hanbal ni bila mana dia tak mau masuk ke istana bekerja, berkhidmat kepada raja. Raja tahu kata dia ni di antara ulama yang terhebat. Dia dia tak boleh pendukung mazhab lah. Mazhab Imam Hanbali kan dia pendukung. Dah. Satu hari isteri raja kena rasuk syaitan. Faham lo kena rasuk syaitan? Saya cakap bahasa yang mudah kita faham. Ha? Mereka ni panggil lah segala tu. Nujung semua tak boleh. Patutlah ni ada seorang je. Pergi cari Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia dah tak ada, dia memang tak masuk istana. Ha? Raja kata pi habak kat dia. Dia nak nak apa pun saya bagi. Jadi berubah isteri saya dia bagi sembuh. Dia pergi panggil dia. Rumah dia ni dinding dengan ditutup kain betul betul saja. Pergi tengok depan kata raja panggil. Aku tak mau pergi dia kata. Aku tak mau pergi nak buat apa. Kan? Ha? Kemudian dia kata tolong sana lama dah. Nak kerja teruk sangat. Lama dah. Ramai dah orang pakat main berubat tak boleh. Apalah dia kata. Hampa pergi bilik ayah aku. Hampa ambil aku ada terompah. Kasut kayu. Pergi ambil kasut kayu aku tu, bawa pergi istana. Letak tepi bini raja. Maksud dia aduk teriau berceridau tu. Ha? Pergi letak di tepi dia. Letak saja jangan buat apa. Letak saja dia kata. Dia berbon, bawa terumpah dia, dia tak mampu juga. Tapi saya nak cerita pasal terumpah tu tu. Yang kata orang yang dekat dengan Allah tu. Ha? Dia bawa terumpah dia. Pilih letak tepi bini raja tu. Makin lama makin pelan-pelan teriak orang senyap. Sembuh. Terumpah tu tak berapa pun. Apa dah duduk je tepi tu. Oh bagus kau punya kasut kayu dia. Dia kata kat depan tak payah bagi balik lah. Tak payah bagi balik lah terumpah tu. Gunalah. Okey apa? Apa dia di sebalik terumpah dia? Orang yang dekat dengan Allah ini, iblis takut. Syaitan takut dekat dia. Ha? Bila syaitan takut dekat dia, dekat kasut kayu dia pun takut. Ha. Sebab dia di antara orang-orang yang mukarrabin, yang dekat dengan Allah, yang bibirnya tak pernah berhenti berzikir menyebut nama Allah, yang mana tingkah lakunya, perbuatannya semata-mata untuk Allah. Orang ni orang yang ihfazillah. Yang sentiasa menjaga Allah. Sentiasa khidmat harian dia. Setiap saat daripada celik mata sampai pejam mata. Khidmat dia adalah untuk Allah semata-mata. Dengan sebab tu terompak yang berkhidmat dengan dia itu. Kasut kayu yang berkhidmat dalam bilik ayah. Dia masuk bilik ayah pakai kasut kayu. Lagi ada lagi ke kasut kayu? Pani nak kena pergi beli ke tau? Mai ke? Dulu dah kupang lima dik. Kami dulu pendok pakai kasut kayu dah. Konok. Krong-krong. Berpanggil osin. Ha? Ada lagi kasut kayu no? Oh, kena beli. Ha? Pakai sampai nipis. Sedap pakai lah. Dulu kalau trend pondok, laki perempuan lah. Pasal
putera dengan puteri memang pakai kasut kayu. Merah, hijau, biru kan? Rupanya terompah dia tu dia guna di dalam bilik ayah dengan sebab dia nak jaga kaki dia agar tak pijak najis. Kan kita buang najis. Masa tu mungkin tak ada lubang najis macam macam kita hari ni kan? Jadi dia sentiasa guna terompah dia tu agar kaki dia tak terkena, tak pijak balik najis yang dia buang. Lepas dia cuci-cuci tu, dia sentiasa menjaga hukum Allah. Itu Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sebab tu dia kata, kalau nak minta, minta tu daripada Allah. Kemudian wafat. Tak lama pada tu dia wafat. Permaisuri ni jadi pula. Jadi balik. Jadi balik, dia pun ambil terompah dia lah kan. Dia kata, jangan tak lah terompah tu. Bubur-bubur dia. Duk kriar situ lah. Awak tak baik. Sebab dia kata, minta lah pada Allah. Nah, terompah dia itu dia gunakan untuk menjaga segala hukum Allah. Lepas dia, dia tak guna. Hampa ambil, hampa gunalah pakai. Ni hampa nak berubat pakai kasut kayu tu. Tak boleh lah minta dekat Allah. Bukan minta dekat kasut kayu tu. Itu kisah. Di antara kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia pun ni di antara imam-imam yang muktabar. Nah, yang menjadi ikutan ada empat kan. Nah, Maliki, Syafi'i, Hanafi dan juga Hambali. Tidak tak boleh jadi nah, tak boleh jadi imam, tidak boleh menjadi ikutan pendukung ahli sunnah wal jamaah, bukan sekadar berserah semata-mata. Okey, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ketahuilah, wa'lam, ketahuilah bahawa jika seluruh umat itu bersepakat hendak memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, pasti mereka tidak dapat memberikan manfaat itu kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan jika mereka bersepakat hendak mengenakan kemudaratan kepadamu dengan sesuatu, pasti mereka tidak dapat mengenakan kemudaratan itu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah ke atasmu. Nah, ini kalam Nabi yang keempat. Itu yang keempat. Yang ketiga. Nah, kalam Nabi yang ketiga. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, andai berkumpul seluruh masyarakat nak bagi manfaat kepadamu, nak tolong, kalau Allah Ta'ala tak izin, tak boleh sampai. Tak boleh dapat. Kalau seluruh masyarakat berkumpul untuk memberi kemudaratan kepadamu, kalau Allah Ta'ala tak izin, takkan dapat. Okey. Kita tengok macam ni. Dunia Palestin yang ditindas dah lebih daripada 30 tahun, 50 tahun. Betul tak? Anak-anak disembelih, wanita diperkosa, orang tua dibunuh, tanah-tanah dirampas. Walhal, bumi Palestin menyaksikan sejarah para-para anbiya paling ramai sekali. Sehingga digelarkan dia sebagai Al-Quds, bumi yang paling suci di antara tiga bumi, Mekah, Madinah dan Palestin. Kenapa sampai hari ini masih lagi berperang? Kenapa sampai hari ini dia tak aman? Ni, kita berdoa lah seluruh umat manusia bahkan dunia berkumpul buat qunut nazilah, buat solat hajat, buat baca ayasin dan macam-macam tanpa henti. Jikalau Allah tidak menghendaki terhentinya lagi, maka takkan berhenti. Takkan berhenti. Hinggalah sampai kepada satu saat Allah Ta'ala kata habis, selesai, baru selesai. Kita minta kan? Lalu kesian tengok yang kena zalim, yang kena halau, yang kena bunuh, yang kena sembelih, yang dirampas hak mereka, kita kesian. Kita cuba nak tolong dengan cara berdoa. Seluruh masyarakat dunia berkumpul. Bahkan orang yang bukan Islam pun bermohon dengan cara mereka. Bila tengok, dizalimi rakyat-rakyat Palestin. Tapi kalau Allah Ta'ala tak hendak, tak dapat juga. Begitu juga dengan segala kemudaratan. Punya bom lah negara tu, yang tak ada apa tu, punya bom lah.
Kalau nak ikut-ikut, hancur lebok, mati pun. Tapi tak mati semua tu. Dia mai duduk ramai yang situ lah. Ini atas kehendak, atas kehendak Allah. Kalau bukan dengan kehendak Allah, maka apa benda pun takkan berlaku. Takkan terjadi satu-satu perkara, takkan gugur walaupun sehelai daun kalau bukan dengan kehendak Allah. Kemudian, ini kata-kata yang hebat daripada Nabi SAW. Segala kalam telah diangkat, segala ketetapan telah ditetapkan, dan telah kering segala lembaran. Rufi'atil aqlam wa jafatil shaf. Kata Nabi SAW, kalam dah diangkat, pen dah diangkat, dakwah dah kering. Ini yang dikatakan kata-kata majas yang tersurat dan tersirat. Ada makna di dalam tu. Apa maksud pen telah diangkat? Okey. Kalau kita periksa, cukup masa penjaga pemeriksaan akan kata, berhenti semua, letak pen. Okey kan? Letak pen, habis tak boleh tulis dah. Yang maksud dakwah tu dah kering dulu, dakwah pakai selop. Tulis. Dah kering dah. Dakwah pun dah tak ada dah. Tak boleh tulis dah. Benda ni tak boleh diubah dah. Apa maksud? Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, itu maksud pen dah diangkat. Sesuatu yang Allah Ta'ala dah takdirkan, hang tak boleh ubah dah. Kecuali, rupanya takdir ni boleh ubah kah? Berdoa dan berusaha. Kita jangan jadi seperti Puak Qadariyah. Nah, Puak Qadariyah ni yang tak mau buat apa-apa, yang nak duduk saja tunggu takdir Allah. Nah, awak hang jadi penyamun. Nampak macam mana dah takdir Allah aku jadi penyamun. Kenapa kamu melacur? Takdir Allah dah suruh aku melacur. Kenapa hang miskin? Takdir Allah dah jadi aku miskin. Hang keluarlah kerja. Hingga dia, itu qadariyah. Dan kemudian ada satu lagi, jabariyah. Jabariyah ni, dia kata semua ni atas tindakan manusia. Bukan dengan takdir Allah. Dia tak beriman dengan qada dan qadar. Kita ni, kita beriman dengan qada dan qadar. Kita tahu, kita dah usaha buat sebaik mungkin, tapi tak jadi juga. Itu dah takdir. Kita kembali kepada qada dan qadar. Kita punya berusaha, berubat, berikhtiar dengan macam-macam perubatan, tapi dia nak sakit juga. Itu qada dan qadar. Ni yang dia kata, pena dah diangkat, dakwah dah kering. Dan memang tertulis di Lauh Mahfuz, kita akan mati dengan asbab sekian-sekian-sekian. Maka tak dapat tidak, matilah kita. Tapi selagi pena tak diangkat, selagi tu bermohon, berusaha lah. Dia tu sakit macam tu juga. Pi berubat sedah je kat kawan tu baik. Angnya pena tak angkat lagi. Angnya pena dah diangkat. Mana dia? Dari takdir ketentuan Allah dekat aku dah macam tu. Nasib aku dah lagu tu. Terimalah. Terimalah. Jangan kita membandingkan hidup kita hari ni dengan orang lain. Tapi bandingkanlah nikmat yang kita terima hari ni daripada nikmat kesihatan kita. Nikmat tubuh badan kita, nikmat penglihatan kita. Kita jangan heran. Budak-budak lagi pakai sami mata lah. Budak-budak lagi ikut. Kami dulu dan lah juga umur 50 baru pakai sami mata. Hang heran apa? Hang punya pen angkat lambat. Pasal buat sami mata, kami angkat awal. Nak buat macam mana? Itu yang kata, kalau Puak Jabariyah ni dia tak memberiman kepada qada dan qadar. Orang tu membunuh dengan sebab dia nak membunuh. Bukan takdir. Bukan takdir. Dengan sebab dia nak membunuh, dia maksudnya tangkap, bunuh bang. Hukum terus macam tu. Tanpa ada perbicaraan. Tetapi kalau beriman dengan qada dan qadar, dia akan tanya dulu pasal bang bunuh. Dia akan siasat dulu satu-satu-satu. Baru dijatuhkan hukuman besar. Itu kita ada qadariyah dan juga jabariyah. Dua-dua ni tak boleh pakai. Maka depa pegang pada rukun iman ada lima saja. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhir. Beriman dengan Allah, beriman dengan kita, beriman dengan malaikat, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan Rasul, beriman dengan hari kiamat. Depa ambil lima ni saja. Beriman dengan qada dan qadar, depa tak ambil. Maka hadirlah. Nah, pahaman Asy'ariyah iaitu beriman dengan qada dan qadar. Ahli sunnah wal jamaah. Siapa tu? Kitalah. Ha? Kitalah. Ada tak dalam ni yang tak beriman dengan qada dan qadar? Budak-budak panggil kadok dan qadar. Ha? Kalau semua budak-budak mengapa kadok dan qadar? Tak apalah, jenyang bunyi. Lama-lama itu orang faham lah. Ha? Ha. Jadi dia kata, kalau kata lembaran telah pun kering, dawa dah kering. Jadi tak boleh buat apalah, itu dah takdir, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang bawah ni dalam periwayat selain Tirmizi, bermakna kalam masih sama, matan masih sama, tapi diriwayatkan oleh selain daripada Imam Tirmizi. Tadi hadis kita ni Imam Tirmizi yang riwayat, tapi ada satu riwayat yang buka Imam Tirmizi hampir sama. Jagalah terhadap Allah, engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Kenalah kepada Allah ketika dalam keadaan kesenangan, dia akan mengenalimu ketika dalam keadaan kesusahan. Dan ketahuilah bahawa sesuatu yang menyimpang daripadamu, ia tidak akan mengenaimu. Dan apa yang mengenaimu, ia tidak akan menyimpang daripadamu. Dan ketahuilah bahawa kemenangan itu beserta kesabaran dan kelapangan itu beserta kesusahan, dan beserta kesusahan itu ada kemudahan. Kalam baginda sallallahu alaihi wasallam yang hampir sama, cuma ada sedikit tambahan yang mana Nabi berpesan, falam anan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya kesenangan itu, kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Tambahan sikit. Ha? Apa yang kita nikmati segala kesenangan hari ini adalah hasil daripada kesabaran pada masa yang lalu. Ha? Sabar berusaha, sabar belajar untuk pandai. Kalau kamu tak sabar di atas kejahilan, maka kamu akan menanggung bebannya kebodohan. Tak sabar, mengaji tu tak sabar. Susah, belajar memang susah. Tambah kita, nak suruh budak-budak bina, lagi susah. Dia nak pergi sekolah, dia bagi alasan beg dia berat, kasut dia basah, baju dia koyak. Lala ni budak-budak semualah. 5 hari sekolah ada 5 lain baju. Kita dulu ada satu tu saja baju. Selai tu dah. Dia belilah kasut sepasang satu. Kasut ni koyak depan macam mulut boya tu tengahnya tu. Stokin sepasang tu saja. Hilang lah. Hampirlah sekolah tak pakai stokin. Dengan baju hak selai tu. Tak basuh 5 hari. Tak basuh tadi tak kering. Bukan ada mesin lah pula ni. Basuh lah ni boleh kering lah ni. Bukan ada serika dia nak bagi panas. Tak ada. Pi juga bawa beg yang tak kerti nak ikut jadah. Dia nak tengok ke jadah buat Tuhan. Tengok pun nak jadah buat Tuhan. Dia nak jadah buat Tuhan. Kan dia nak dimotong. Ha? Erek lah beg family lalilau. Masa tu beg peti. Beg peti yang betak-betak tu kan. Tu beg saya lah tu kan. Macam nak putus jari-jari ni. Seronok pula cakap. Jikalau kamu tak sabar di atas bebanan kejahilan, nescaya kamu akan menanggung kebodohan. Bodoh lah hang sampai lagi. Ya? Itulah maksud Rasulullah nak. Berserta dengan kesusahan itu ada kesenangan. Jangan kita pernah nafikan perkataan ini. Bahkan ada di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ulang berkali-kali, inna ma'al usri yusra. Ha, inna ma'al usri yusra. Beberapa ayat dia ulang. Sesungguhnya berserta dengan kesusahan itu ada kesenangan. Dia ulang lagi sekali. Sebab apa? Ini dia katakan lafaz taukid. Bila diulang berkali-kali, ingat dia kata, tak selamanya kamu akan susah. Berserta dengan kesusahan itu ada kesenangan. Kalau hari ini kita diuji dengan kesusahan, yakinlah, bersangka baiklah dengan Allah bahawasanya kesenangan sedang menanti di hadapan.
Jangan pernah putus asa dengan Allah. Wala ta'asu min rahimillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sentiasa bersangka baiknya. Hari ini susah, insyaAllah ada kesenangannya. Apa benda pun kena susah dulu. Nah, untuk kita menikmati berbulan madu dengan kesenangan. Wallahu a'lamu bishawab. Selesai hadis yang ke-19. Dan insyaAllah panjang umur. Ada lagi minggu depan. Minggu depan mau berapa bulan? Hari ini mau berapa bulan? Ada. Kalau ada lagi nah, insyaAllah kalau ada lagi. Minggu depan 15. Saya nak pergi umrah 16 tu. 16 malam tu saya pergi umrah. Nah. Jadi minggu depan kita cuti no. Kita cuti lah sebab ini semua atas izin Allah. Nak kena swab test. Nah 15 tu kena swab test. Dalam tempoh 48 jam kena negatif. Nah. Jadi saya ingat minggu depan mungkin kita tak boleh nak inilah nak. Ini ikhtiar kita jaga kita. Mudah-mudahan Allah jemput saya bersama dengan jemaah-jemaah yang lain. InsyaAllah ta'ala mohon ampun dan maaf. Yang baik itu Allah punya, yang tak baik itu saya punya. Saya buka soalan, ada apa-apa nak tanya. Ustazah, assalamualaikum. Ustazah. Okey, kita ada soalan. Okey, baik. Silakan, Niza. Ustazah, package berapa hari, Ustazah? Mekah berapa hari, Madinah berapa hari? Mekah 5 hari, Madinah 5 hari. Oh, alhamdulillah. Ustazah, okay, package, ada soalan lagi. Package apa, Ustazah? Nama agensi Ustazah pergi? Safari Haramain. Ah, okey. Nasi. Okey, Kak Norma. InsyaAllah esok di Kampung Baru nah, insyaAllah. Masih. Apa dia? Baca duduk. Okey, baik. Baik. Terima kasih Kak Ma. Ketika kita baca Al-Quran, kita kena tutup aurat tak? Okey. Syarat utama. Apabila kita menghadap dengan Allah Ta'ala, syarat utama kena tutup. Kena tutup aurat. Begitu juga pada kalamnya. Nah, walaupun di dalam hukum, dia tak kata kena tutup aurat. Dia kata kena suci daripada haid nifas saja. Nah, tetapi kita menghadap dengan kalamullah. Kalam yang tertinggi, lagi terpuji. Adab kita membaca Al-Quran, hendaklah menutup aurat. Adab. Dia meliputi daripada hukum adab akhlak kita dengan Al-Quran. Barulah kalam yang kita baca itu memberi berkat pada bacaan kita. Apabila kita menjaga segala adab, menjaga akhlak kita. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dia punya adab apabila dia baca kitab, dia buka kitab. Tok guru dia ni punya tebal. Dia nak buka di depan tok guru dia ni, dia buka pelan. Takut berbunyi. Dia selok selai, dia takut berbunyi. Dia bimbang apabila kita dia buka begitu kan. Apabila dia buka secara kasar, ilmu yang ada ni tak berkat pada dia. Dia beradab dengan ilmu. Sebab tu bila dia baca kitab, dia tutup, dia ambil satu lagi kertas kosong, dia akan tutup sebelah ni. Dia baca sebelah ni. Kalau dia tak tutup, dua-dua belah ni masuk. Otak kiri dia dengan otak kanan dia berfungsi serta-merta. Punya hebat. Sebab apa? Berpunca daripada adab. Berpunca daripada adab. Kalau di atas kita ni, pen pun tak letak. Kita letak cermin mata, letak pen, letak handphone, letak semua. Kurangnya adab kita. Jadi perlukah kita menutup aurat apabila kita membaca Al-Quran di dalam rumah? Perlu.
perlu kita menutup aurat. Dan lagi satu, Al-Quran ni, kalau Al-Quran ni kita hadis, bukan Al-Quran. Kalau kita hadis, kita letak atas Al-Quran. Tak boleh. Kerana Al-Quran lebih mulia. Angkat Al-Quran, letak atas kita hadis. Jangan letak handphone ke atas Quran. Eh? Jangan letak kami mata ke atas Quran. Jangan letak. Kalam tu, kalam tertinggi. Jadi dengan sebab tu, menutup aurat adalah adab kita dengan Al-Quran. Terima kasih Kak Ma. Tabarok. Okey, baca tengok tengok kita tak? Okey, kalau baca biasa saja tak apa. Kalau boleh hafal tak payah pakai. Nah, tak payah tutup aurat, nah. Tapi kalau kata buka Al-Quran, tutup aurat, noh. Kalau buka, ha, kena tutup aurat. Saya kata adab, ha, kita jaga adab. Walhal kalau tak pakai pun tak berdosa. Noh? Ha, cuma adab saja. Buku-buku tu. Aha. Giraklah. Okey, okey. Ah ya, letak di antara atas. Ha? Letak di antara atas. Ha. Ya. Apa dia? Khamis ni di masjid Batu Mu insya-Allah. Nah, Khamis ni di masjid Batu Mu. Sahabat-sahabat yang ada dalam ni, nah, kawan-kawan Permatang dan Malauk yang berada di alam maya, siapa-siapa yang nak ke Masjid Batu Mau, cari barakah dalam halaqah bersama para malaikat, silakan, nah, hari kami ni insyaAllah 9 pagi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah, dulu kan masa anak kerja, saya pun sentiasa tak cukup duit, tak cukup masa. Tapi bila dah berhenti kerja ni, rasa cukup pula, rasa ada masa pula. Sebab apa Ustazah? Terima kasih. Okay, baik. Soalan dari seorang sahabat kita nak. Dia kata, waktu dulu. Ya, waktu kerja, duit tak cukup. Masa tu kena kerja. Duit selalu tak cukup, masa selalu tak cukup. Tapi bila lah ni dah berhenti kerja, dah luangkan masa lebih banyak dengan ukhrawi, walaupun tak dapat gaji bulanan, tapi cukup. Nah, masa pun ada pula masa nak pergi mengaji. Nah, ada pula masa nak dengar baca kitab, ada pula masa nak berkuliah, kan? Mana main masa tu? Hari tu masa tu pergi mana? Okey, baik. Apabila Allah Ta'ala menghendaki kita hadir dekat dengan dia, maka Allah Ta'ala memberi barakah pada harta kita dan pada masa kita. Jawapannya, keberkatan pada masa dan juga harta menyebabkan kita rasa cukup segala-galanya. Wallahualam. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi, ya. Saya nak tanya, macam kita tengok Al-Quran dapat pahala. Tapi kalau kita nak menghafal, kita buka Al-Quran tapi kita tutup mata. Boleh ke tak boleh? Okey, okey. Baik, baik. Terima kasih. Berkenaan dengan baca Al-Quran, ha? Seorang sahabat kita tanya. Kita nak baca, kita tengok Al-Quran dapat pahala. Tengok saja dapat pahala. Tunggu, nak. Kalau kata kita tak boleh baca, kita buka tengok saja dapat pahala. Kemudian kita nak menghafaz. Bila nak menghafaz, kita tutup mata. Macam mana tu? Ah, padahal tengok dapat pahala. Ada menghafaz Al-Quran. Ada-ada nak? Ada cara. Buka, baca dulu. Tengok satu-satu-satu huruf dia. Baris dia. Tengok sungguh-sungguh. Kemudian bila nak menghafaz, tutup mata lah. Kalau buka, tak jadi menghafaz. Sedangkan pahala tu dah masuk waktu kita merenung sungguh-sungguh. Saya kongsi pengalaman waktu saya belajar. Kami menghafaz Al-Quran dengan cara kami membaca satu ayat itu selama 40 kali ulang. Kita tengok dah. Dia suruh tengok. Jangan tutup mata lagi. Jangan tutup kitab lagi. Buka, ulang selama sebanyak 40 kali. Perhati sungguh-sungguh. Itu pahala. Berjalan dah.
Saat lagi kita pejam-pejam, ayat tu terus tergambar. Setiap baris, setiap ayat. Tapi, jangan putus asa. 40 kali ikut. Ya? 40 kali ikut. Ya? Dengan tasbih sebelah. Nak tarik ni, nak tarik buah dah, nak berfikir cukup 40. 40. Saat lagi, apabila kita pejam mata, gambaran ayat Al-Quran itu dah ada pada pandangan mata. Baris salah satu pun dia tahu tak mana. Ha? Ha, itu kelebihan dia. Sebab tu dia suruh tengok, tengok dahulu. Kemudian bila nak menghafaz, memang kena pejam. Kalau tak pejam pun, tutup kita. Ha? Wallahualam. Okay, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama, terima kasih. Dari mana? Dari Pandan Jaya, Kuala Lumpur. Oh, Masya Allah, sahabat kita ni Pandan Jaya, Kuala Lumpur, sahabat jauh. Ahlan wa sahlan. Okey, ada soalan lain? Tak ada apa nak? Tak ada apa, saya mohon ampun dan maaf. Halalkanlah segala-galanya. Yang baik tu Allah punya. Ah, ada lagi? Ada? Kak Madya? Kak Madya? Okey, 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 okey. Saya faham. Kadang-kadang surah tabar, nah? Muk tu, kita lekat di dinding. Kan? Bila kita nak baca, mudah nak menghafaz. Adakah waktu ni kita kena tutup aurat? Itu bukan soalan dia. Ha? Apabila kita nak baca. Kalau mengikut ada, kena tutup aurat. Ha? Sebab apa? Dia adalah lembaran Al-Quran. Jadi, kena tutup aurat. Cuma dia tak duduk di dalam naskah. Dia duduk dalam lembaran, selai-selai. Kena tutup aurat. Pegang ni pun kena ada wudu. Ha? Ha, sebab tu kita kena jaga Allah. No? Kita jaga hukum Allah. Niscaya Allah jaga kita. Tafsir tak apa? Ha, kalau tak apa. Kalau dia ada sekali tafsir tak apa? No? Ha. Tak apa yang pakai. Tak apa ya. Kebena? Abika? Ampun dan maaf sekali lagi. Yang baik itu Allah punya, yang tak baik itu saya punya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afwa anil hisab. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Terima kasih.